Godzilla, Siren Head, sekarang kita akan menguasai kota. Kita akan hancurkan jalan raya sampai Ultraman itu datang. Nanti kita akan lawan bersama-sama. Gimana? Kalian setuju gak? Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Gankyu, si monster Dajjal. Waduh, menakutkan sekali nih pemirsa. Monster Dajjal mau menguasai kota Junikarta nih bersama Godzilla dan Siren Head. Ayo semuanya ikuti aku sekarang. Kita harus menuju ke kota secepatnya. Waduh, mengerikan sekali nih pemirsa. Dia akan merusak jalanan di kota Junikarta ya. Kok sepi amat nih di sini, woi. Mana nih orang-orang di sini? Waduh, nggak sabar nih monsternya menghajar orang-orang yang ada di jalan raya. Kok sepi amat? Mana, woi? Waduh, wih, ganas banget, Wan. Mengerikan sekali nih pemirsa. Jalan raya di kota Junikarta dirusak nih. Ngamuk nih. Tabraki semuanya. Aduh. Ayo loncat lagi. Hancurkan nih jembatan. Hancurkan. Ayo siapa yang mau lihat kesini? Hancurkan. Ayo. Ini nih. Tendang weh. Wow, mental sampai sana nih mobilnya. Ya ampun, ganas banget dah pukulan monster Dajjal ini pemirsa. Itu ngapain Godzilla di sana? Kesini woi. Loncat. Aduh. Loncat. Malah jatuh. Ini gimana sih Godzilla lu? Aduh, lihat nih. Berani-beraninya tuh pesawat lewat sini. Hajar kok, ayo. Mau kemana? Ganas banget pemirsa. Hancur dah. Ayo, waktunya kita menuju ke jembatan lagi. Loncat. Ganas banget, man. Kelewat. Ke atas jembatan lah. Ini gimana sih? Loncat lagi, sip. Ayo. Hayo, mau kemana? Hayo. Gak bisa kabur kau. Orangnya keluar, man. Ditabrak dah. 1, 2, 3. Mampus. Waduh, ganas banget dah. 1, 2, 3. Kejar terus. Kok ada helikopter di sini dah? Woi, helikopter. Berani kau ngelawan aku? Oke, kayaknya helikopter itu nantang, Nuan. Kita bakal tunggu dulu sampai helikopter itu datang. A few moments later. Bentar pemirsa, kok Siren Head-nya ketinggalan nih. Tadi dia ngikuti monster Dajjal ini, tapi kenapa dah ketinggalan? Aduh. Cuman Godzilla sama monster Dajjal, Nuan. Okelah, gak apa-apa. Kita tunggu sampai Ultraman-nya datang ya. Mana nih Ultraman? Kok gak datang-datang dari tadi? 1, 2, 3. Masa masih kurang rusuh nih, Nuan? Padahal kita udah menghancurkan semua mobil yang ada di sini. Few inches later. Oke, sekarang kita bakal pergi ke puncak gunung ya. Kita bakal teriak sekencang-kencangnya sambil memanggil para Ultraman itu ya. Biar Ultraman itu datang, Nuan. Waduh. Ayo, berlari cepat. Monster Dajjal. Di sana ada helikopter tuh pemirsa. Ayo, kita hancurkan lagi. Helikopternya sampai rusak parah. 1, 2, 3. Loncat lagi. 1, 2, 3. Loncat lagi. 1, 2, 3. Woi, helikopter. Yoi, semuanya sudah dihancurkan. Kita lanjutkan menuju ke puncak gunung. Mana puncak gunungnya, woi? Sana. Oke, kita bisa loncat tinggi kok ini. 1, 2, 3. Loncat tinggi. Wow. Ayo, loncat lagi. Monster Dajjal. 1, 2, 3. Wow, mengerikan sekali nih pemirsa. Aduh. Oh iya, kemarin itu ada yang komen
Bang, itu bukan monster Dajjal, Bang. Bang, tapi itu Gankyu. Tapi kalau di channel Pratama Aris, kita buat beda namanya, woi. Monster Dajjal, biar lebih mengerikan lagi. Wah. Oke. Sekarang kita udah sampai di puncak gunung. A few moments later. Mana nih Godzilla-nya? Kok ketinggalan, woi? Godzilla, Silent Head, kalian ada di mana? Aku udah ada nih di puncak gunung, menunggu kedatangannya Ultraman. Oh, ini pemirsa. Loi, kenapa dihajar, woi? Hehehe. Siren Head, aku nih temanmu. Ini gimana sih Siren Head? Aduh. Woi, stop. Jangan hajar aku. Loh, ini gimana sih? A few moments later. Ayo semuanya, waktunya kita berteriak bersama-sama. Ah, sampai Ultraman itu datang. Ultraman! Ultraman! Bahaya nih, para monster itu menguasai kota. Iya nih, Komandan Otong. Aku mendengar suara monster di atas gunung sana. Sangat bahaya sekali nih. Iya, betul sekali. Nah, dia sekarang kabur ke puncak gunung sana. Waduh, gimana nih? Ya sudah, ayo kita ke sana. Kita lihat monsternya. Siap, Ultraman Dena. Bentar, aku panggil dulu nih, Upin Ipin. Aduh, kok ada monster datang lagi sih? Ah, nyusahin aja tuh monster. Upin Ipin, bocil, ada di mana kau? Upin Ipin, bocil. Waduh, mana sini Upin Ipin? Loh, ngapain nih mereka di sini? Woi, anak-anak, ngapain kalian? Pak. Diamlah, Komandan Otong. Kita lagi main petak umpet nih. Waduh, kalian itu malah main petak umpet. Sekarang ada monster nih, datang lagi. Yah, monster lagi. Hah, aku capek nih buat jadi Ultraman. Aku udah bosen. Heh, Ultraman itu pahlawan. Masa kalian bosen sih jadi pahlawan? Iya nih, Komandan Otong. Ternyata gak enak jadi Ultraman. Hah? Udahlah, kalian ikut pokoknya. Nanti aja main petak umpetnya. Ayo bocil, kita persiapan berangkat. Naik helikopter. Oke, Komandan Otong. Aduh, capek nih aku. Monster terus. Udahlah, ayo. Upin Ipin, bocil, ku tunggu di helikopter ya. Siap, Komandan Otong. Yah, ternyata Upin Ipinnya lagi main petak umpet, man. Aduh. Kasihan tuh dia. Masih kecil, suruh jadi Ultraman terus buat membasmi para monster ya. Kita tunggu. Kita naik helikopter dulu, Tuan. A few moments later. Oh, Upin Ipin, bocil, udah siap kan? Udah siap, Komandan Otong. Ayo kita berangkat. Oke, kita berangkat nih sekarang. Nah, kita akan dikawal sama Ultraman itu. Dia menjaga kita di belakang. Widih, waktunya kita berangkat nih pemirsa. Nah, menuju ke puncak gunung. Woi, gak kelihatan woi. Aduh, kehalang pantatnya Ultraman dah. Gak apa teman. Yuk, kita lanjutkan lagi. Oke pemirsa, sekarang kita sudah bertemu sama para monsternya. Lihat tuh, Ultraman berani amat dah, Nuan. Dia berhadapan langsung sama monster, Nuan. Waduh. Ultraman, hati-hati Ultraman. Iya, tenang aja. Aku berani kok sama para monster ini. Kau menjauh sebentar. Oke, siap Ultraman. Komandan Otong, hati-hati, jangan mendekat. Oke. Aku turunkan di sini nih helikopternya. Ya, kita bakal melihat Ultraman One. Apakah dia akan melawan para monster itu? Widih. Semuanya, ayo turun. Waduh. Gimana nih? Masa Ultraman sendirian sih melawan 3 monster itu? Nanti bisa meninggal dah. Anak-anakku, sekarang kita bakal menyusup ya. Kita ada dekat monster itu. Jangan sampai ketahuan. Siap, Komandan Otong. Kita lihat dari dekat nih. Iya, betul. Oke pemirsa,
Ayo, kita bakal kesana ya. Awas ya Tati. Kesini, kesini, kesini. Ayo, ayo, ayo. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Waduh, monsternya kayak gini, Wan. Ah, kita bakal cari tahu kelemahannya monster Dajjal itu, woy. Ah, paling kelemahannya ada di mata itu, Nuan. Kita tiup matanya biar kelilipan. Aduh, aduh. Wow, besar banget. Lihat nih. Sampai di kakinya ada mata, Nuan. Ya ampun. Eh, kemana Notong? Malah jatuh. Awas hati-hati kemana Notong. Semuanya, naik ke sini. Hati-hati. Kita bakal melihat pertempuran Ultraman di sini. Kemana Ultraman yang kemarin yang berani menghina aku? Kemarin itu Ultraman Upin Ipin, dia gak ikut ke sini. Waduh, kayaknya monster itu lagi nyari kamu nih, Upin Ipin. Iya nih Komandan Otong, gara-gara kemarin kutiup matanya, terus sakit tuh matanya. Oh begitu, makanya dia balas dendam. Ya sudahlah, kalian jangan jadi Ultraman dulu ya. Nanti kalau kalian jadi Ultraman, bakalan dihajar. Siap Komandan Otong. Oke kalau begitu, kau aja yang kuhajar. Tolong, tolong, lepaskan aku. Ultraman Upin Ipin, bantu aku. Aku dihajar nih. Gimana nih Upin Ipin? Kalian udah siap belum untuk jadi Ultraman? Kekuatanku masih sedikit nih Komandan Otong. Belum bisa jadi Ultraman. Waduh, terus gimana nih kalau begitu? Kasihan tuh Ultraman Dyna. Masa disiksa sih sama monster-monster itu? Gimana kalau kita minta bantuan aja? Hah? Minta bantuan kemana? Ya ke para Ultraman lah, biar datang ke sini. Oke oke, ayo gitu aja. Kita bakal balik lagi ke helikopter dulu ya. Waduh, mengerikan sekali nih pemirsa. Ultraman Dyna disiksa, Wan. Lihat tuh, sampai jukir balik gitu dah. Mau smackdown kayaknya. Ya ampun, ya ampun. Ayo cepet, naik ke helikopter. Kita panggil semua Ultramannya dan kita bakal kesini lagi. Semoga aja kekuatannya Upin Ipin udah terisi kembali, Wan. Aduh, aduh. Lihat tuh, kasihan amat. Bentar. Kita agak mendekat. Ultraman Dyna, aku tinggal dulu ya. Aku minta bantuan nih. Iya, cepat Komandan Otong. Tolong. Oke, udah ditinggal nih pemirsa. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.